ini aku mau nge-review bakso kesukaan aku. Kenapa aku suka banget? Karena dia harganya selain murah banget, dia juga harganya rasanya lumayan enak banget dan nggak menguras kantong sih. Lihat nih penampakannya. Wow, keren banget kan guys. Udah jualan selama 35 tahun loh guys, bayangkan, lama banget kan. Dan aku suka di sini ada mie, ada somai, kalian bisa lihat sendiri kan di sini ya, ada somai, ada tahu, ada pentol-pentolnya nih di sini, ada yang halus juga, ada yang kasar juga sih. Mari kita unboxing ya guys. Lihat nih, sambalnya juga ada cabai rawitnya sih, jadi pasti menggugah selera. Enak banget, sumpah. Di sini kalau aku sih lebih suka yang kasar ya. Kalau kasar itu dia lebih kerasa, kalau yang halus itu sih biasa aja sih, kayak bakso pada umumnya juga. Aku coba. Ini ada dagingnya ya. Tuh. Makan guys. Cabai tuh suka anakku ya, dimakan sama bakso. Sini, tuh. Enak banget. Sama ya. Ini pentolnya sekali makan aku bisa dua, karena kecil-kecil. Sudah habis satu mangkok dan menurut aku benar-benar enak banget, murah meriah. Kalian wajib coba sih, cuma kalau pengen beli di daerah sini sih diadanya di daerah Mampang Sari Jambi doang, atau kalau nggak gitu dia biasanya mangkal lewat di Jalan Raya Haji Miskan. Iya, itu biasanya dia jam 11 sampai jam 6 sore aja, tapi itu pasti habis ya. Oke,
Harganya juga tadi murah banget sih, cuma 10.000 kalian sudah bisa menikmati bakso sebanyak itu tadi ya. Oke, sekian dari review aku kali ini. Nantikan nanti di channel aku selanjutnya. See you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Danny Try.